They all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Oke, teman-teman, inilah ya jembatan yang sedang viral kalau menurut saya. Soalnya saya sering lihat di status medsos ya, kebanyakan adalah beberapa para netizen itu berselfie ria di sini, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, jembatan viral kalau menurut saya ini, yang berada di Desa Puraseda ya, penghubung mungkin dua daerah Puraseda ya, seperti itu, Puraseda Kaum dan Puraseda Gudang. Posisi saya sekarang sedang berada di ini ya, mana deh, Puraseda Gudang kalau menurut saya ini. Nah, ini ada. Nah, di bawahnya itu adalah aliran sungai Cianten ya, Cianten Herang, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, ini alirannya ya, aliran sungai Cianten Herang. Nah, ini dia teman-teman. Saat ini itu kondisinya hujan ya, gerimis seperti itu teman-teman. Nah, saat ini gerimis ya. Jadi saya meneduh dulu nih, ini meneduh di bawah pohon kelapa. Nah, oke teman-teman, kita explore ya. Nah, inilah dia ya, keindahan jembatan. Gak tahu saya namanya jembatan apa, mungkin nanti saya bisa tanya sama teman ya, seperti itu. Ini namanya jembatan apa ya teman-teman? Beginilah jembatannya ya. Saya mau jalan ke sini. Nah, mau lihat-lihat, mau menikmati. Nah, ini. Wow, ini sih kalau menurut saya megah banget ya jembatan ini tuh. Bawahnya itu terbuat dari plat ya, plat baja ini. Pinggirnya itu terbuat dari besi-besi ya, yang kokoh banget ini. Dan pancang-pancangnya juga terbuat, saya pegang ini yang kuning ini, pancangnya itu terbuat dari besi juga ya teman-teman. Nah, di bawah adalah aliran sungainya ya, aliran sungai yang misalkan antara Puraseda Kaum dan Puraseda Gudang, seperti itu teman-teman. Nah, ini dia jembatannya ya. Ini sangat bagus ya menurut saya. Makanya banyak orang yang suka berselfie ria di sini. Para netizen. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini jembatannya. Keren. Nah, ini pemandangannya. Di bawah banyak ini ya, apa? Keramba ikan. Keren, keren. Sepertinya kalau malam saya suka lihat jembatan itu tuh nyala ya. Maksudnya ada cahaya gitu, lampu. Saya nggak tahu ya. Pernah lihat saya kalau nggak salah gitu. Nah, ini dia teman-teman. Jembatannya ya. Nah, ini. Di depan saya juga di sana ya teman-teman, itu di seberang itu ada pemancingan ikan ya. Oh, itu. Nah, ini dia teman-teman. Nggak tahu ini ya, jembatan apa ya namanya. Intinya kalau menurut saya jembatan penghubung dua daerah Puraseda, yaitu Puraseda Kaum dan Puraseda Gudang. Seperti itu teman-teman. Nah, ini dia. Mantap. Nah. Ini dia teman-teman. Wow, keren. Ini
kayaknya saya harus selfie dulu ini supaya nggak penasaran lagi ya bahwa saya tuh pernah kesini gitu. Nah, ini suasananya teman-teman, sangat indah ya. Nah ini dia. Inilah aliran sungai Cianten ya, seperti itu. Yang akan bermuara tentunya di Lewiliang nanti. Di Karyasari ya nanti. Akan masuk ke itu apa? Gunung Bubut nantinya. Aliran air sungai ini. Seperti itu, teman-teman. Jembatan ini teman-teman, wow, sangat wonderful sekali ya. Saya kenal dan tahu jembatan ini itu dari para netizen ya, sering berselfie ria di jembatan ini teman-teman. Dari netizen ya, di medsos seperti itu teman-teman. Termasuk kakak saya juga pernah berselfie ria di sini. Jadi saya sangat penasaran sekali ya, akhirnya ketemu juga. Dan sekarang saya sedang tepat berada di depan jembatan yang viral kalau menurut saya, yaitu jembatan penghubung dua daerah Puraseda ya, seperti itu, yaitu Puraseda Gudang dan Puraseda Kaum, seperti itu teman-teman. Keren banget ya, keren, luar biasa, amazing, wonderful, fantastik kalau menurut saya seperti ini. Sangat indah ya, kebersihannya juga wow di jembatan ini tuh, sangat terjaga dan terawat. Keren ya teman-teman. Keren seperti ini teman-teman. Wow. Oke. Sepertinya saya itu pingin bergerak mundur, tapi pingin maju lagi. Maksudnya pingin mengeksplor terus. Soalnya wow, saya kagum sekali dengan jembatan ini teman-teman. Keren pokoknya. Ini seperti apa ya, gambaran jembatan-jembatan yang berada di daerah-daerah seperti itu. Sangat keren sekali teman-teman. Wow, keren. Maju lagi teman-teman. Kita explore lagi. Indah. Pokoknya wow. Keren. Keren banget. Amazing. Oke teman-teman, nggak lama nih hujan ya di sini. Ini baru pukul 11 lewat ya siang, udah hujan teman-teman. Nah, di samping jembatan ini ada pemancingan ikan ya, yang hobi mancing-mancing ikan, silakan datang aja ya ke Puraseda nih. Ada pemancingan ikan ya. Nah ini dia teman-teman. Masih siang ini, setengah 12 tapi sudah hujan ya. Nah ini adalah suasana sekitarnya teman-teman. Kehujanan nih. Oke teman-teman, sekian ya liputan kali ini dari Ray Ruben Rio 84 channel tentang jembatan penghubung ya dua wilayah Puraseda, yaitu Puraseda Gudang dan Puraseda Kaum. Seperti ini teman-teman. Jembatan ini saya tahu itu dari para netizen ya, yang sering selfie ria di sini seperti itu teman-teman. Termasuk pernah juga kakak saya berselfie ya di sini. Jadi saya penasaran dan akhirnya saya kesini dan alhamdulillah ketemu ya. Jadi nggak, penasaran saya itu sudah terobati seperti itu teman-teman. Jembatannya sangat kokoh ya. Pokoknya amazing banget, wonderful, luar biasa ya seperti itu. Bersih,
pokoknya ditata sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah jembatan yang sangat fantastik ya, seperti ini. Keren, keren banget. Keren banget teman-teman. Nah, ini dia ya. Jembatannya teman-teman. Oke teman-teman. Sekian ya liputan kali ini dari Reruban Rio 84 channel. Jangan lupa untuk dukung dan support channel ini teman-teman dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Reruban Rio 84 channel. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.